Halo Ridho Lovers dan Gemoy Lovers semuanya. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol santai. Buat kalian, nanti kita Q&A buat aku pribadi. Jadi kalau hari ini sebenarnya hari keempat syuting SCTV. Lokasinya di Cibubur. Dan pemainnya ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Jadi ceritanya di sini gua biasa kayak FTV biasa. Berantem kayak kucing dan anjing, terus sayang-sayangan, baik-baikan. Jadi ceritanya gua bermasalah dengan cewek yang pengantar catering. Nah, kebetulan yang cewek ini nganterin catering adik gua, resepsi adik gua. Dan ternyata pas dia datang ke cateringan, si cewek ini suami adik gua itu pacarnya cewek ini yang menghilang. Jadi terjadilah keributan di sana dan gua malah menuduh si cewek ini sebagai pelakor. Konfliknya dari sana gua mulai salah paham, membenci sampai memaki dia. Terus singkat cerita ya udah mulai banyak kesalahpahaman yang terjadi selama permasalahan ini. Dan sampai nanti akhirnya gua gak mau kasih tahu. Okay guys, gua mau sharing tentang pengalaman acting gua. Gua tuh dulu pertama kali syuting itu deg-degan banget. Buluh, kedeg-degan banget, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Karena gua gak tahu medan di lokasi dan gua bisa dibilang itu baru banget. Jadi gak ada basic gua untuk syuting. Terus apa ya, kayak lupa dialog, bingung mau ngapain, pokoknya deg-degan banget deh. Gua syuting pertama itu sinetronnya Okan sama Agnes Monica, gua lupa judulnya kalau nggak salah, Kawin Muda atau apa gitu, Nikah Muda itu pertama, padahal langsung di kontrak 26 episode. Terus syuting kedua itu baru deh mulai FTV. Oh ya, gue kebanyakan iklan. Mungkin dulu kalian kalau pernah zaman-zaman pakai Asia Flexi. Nah, gue pernah dikontrak sama Flexi. Itu lumayan setahun. Jadi kalau kalian beli kartu Flexi atau ngelihat billboard di jalanan, itu gambar gue. Nanti kita Q&A ya. Kalian ketik dan gue akan ngejawab pertanyaan kalian satu persatu. Gue bingung rambutnya mau diapain enaknya. Apa kita gondrongin aja yang lagi ngetren itu, yang ngikat kayak samurai-samurai Jepang.
gue dulu punya, bisa dibilang punya teman yang nggak teman sih, awalnya dia itu supir, terus akhirnya dia jadi teman gue. Ya gitulah manusia, di saat lagi jatuh pada ngilang semuanya, sekarang pada nyari. Nanti part 2 gua akan ngajarin kalian sedikit teknik acting. Cara acting. Kucingnya enak, mau cerita jadi nggak jadi. Kuaci itu cemilan yang nggak membosankan ya, dan nggak bikin gendut. Ada telepon masuk. Bentar ya guys.